Kalah sama ibu tiri. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Candy Lover, pecinta sinetron Love Story The Series, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Mas Mimin Sarmini yang akan membawakan satu ulasan alur cerita yang datangnya dari Love Story The Series, yang mana kita pun akan melihat Maudie yang benar-benar akan menjadi wanita karir yang benar-benar sukses. Dan kita pun akan melihat Maudie yang akan membuat seluruh keluarga pun menjadi melodi buatnya. Karena saat ini Maudie yang akan bisa membuat Arga Dana pun terdiam, karena Arga Dana selalu saja menganggap El itu sebagai orang yang lebih penting dari hidupnya. Namun di sisi lain kita pun akan disuguhkan dengan melihat Hatar yang akan segera membongkar tentang kejahatan si Edo yang saat ini telah transaksi narkoba. Dan saat ini Edo pun bakalan meringkuk nih di jeruji besi dan tidak akan pernah bisa untuk membuat si Dona pun percaya lagi terhadap dirinya. Dan saat ini Hatar ingin sekali membuktikan kepada Dona bahwa si Edo adalah orang yang tidak benar dan orang yang akan memoroti harta dari si Dona dan Faisal saja. Tapi sebelum lanjut lagi, mari kita doakan nih agar sinetron Love Story The Series episode-nya semakin panjang, semakin seru, dan semakin menarik untuk kita saksikan. Dan kita pun akan melihat nih rekaman dari teman Hatar yang akan segera dibawa ataupun disampaikan kepada dan membuat Dona pun akan menyesali akan semua ini, karena Hatar berhasil telah merekam tentang kejahatan si Edo selama ini yang tidak Dona ketahui. Bahkan Dona pun selalu saja membuat Hatar sakit hati dan juga selalu menyalahkan Madina. Namun saat ini si Dona pun bakalan menyesal nih dan bakalan menangis ketika dia telah mengetahui bahwa kekasihnya si Edo benar-benar adalah bandar narkoba. Dan si Faisal bakalan murka besar nih terhadap si Dona jikalau itu benar terjadi, dan Faisal pun tidak akan pernah sedikit pun menyetujui akan cinta kasih Dona terhadap si Edo. Tapi sebelum lanjut lagi, mari kita doakan nih agar sinetron Love Story The Series bisa bertengger menjadi rating nomor 1 ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Namun di sisi lain kita pun akan disuguhkan nih dengan melihat Emily yang bakalan kembali dekat bersama dengan Wilantara. Karena saat ini Satria ingin selalu dekat bersama dengan El dan mengakibatkan Emily akan segera bisa kembali lagi CLBK bersama dengan Wilantara. Dan mungkinkah atas Omarisma, Sapira dan juga Maudie, Emily akan bisa kembali lagi bersama dengan Wilantara, cinta yang lama telah hilang dan akhirnya bersemi kembali. Dan saat ini komunikasi antara Wilantara dan juga Emily yang selama ini telah terputus, namun saat ini Wilantara pun benar-benar sangat bahagia ketika Emily bersama Satria akan mengunjungi ke rumah dirinya. Dan mungkin ke atas ini Wilantara bersama Emily pun akan segera bisa bersatu ya guys, dan membuat Satria pun menjadi bahagia untuk selama-lamanya. Tapi sebelum lanjut lagi, bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung nih di channelnya Mas Mimin, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya,
Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. Dan saat ini El yang ingin sekali segera makan nasi liwet nih bersama dengan Wilantara. Namun dia pun saat ini harus menjaga sikap dan harus menghormati akan ada tamu yang akan datang. Namun di sisi lain kita pun telah disuguhkan nih dengan melihat si Dinda yang benar-benar molohok dan kaget sekali ketika saat ini Anissa yang hadir benar-benar mirip sekali dengan Vanessa. Dan mungkinkah ini awal dari kehancuran Dinda dan juga Rama? Karena Anissa memang tidak ada sedikit pun yang berbeda dari Vanessa. Dan sepertinya ini adalah awal Vanessa untuk membuat seluruh keluarga pun menjadi bahagia dan akan membuat Sapira dan juga Arkadana pun akan bisa membawa dirinya ke tempat di mana Sapira yang saat ini sudah sukses kembali. Namun di sisi lain, mungkinkah si Rama pun akan bisa move on dari Vanessa, ataukah malah sebaliknya akan meninggalkan Raisa demi Anissa yang telah hadir layaknya seperti Vanessa? Karena ini Rama pun selalu saja mengingat tentang masa lalunya bersama dengan Vanessa. Bahkan hingga saat ini dia pun masih saja mengingat akan Vanessa yang selama ini telah meninggalkan dirinya. Dan saksikan kelengkapan sinetron Love Story The Series setiap hari di SCTV1 untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung terus channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga. Dan jangan lupa ya guys untuk selalu mendoakan agar kru dan juga pemain sinetron Love Story The Series agar tetap selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Namun sepertinya kita pun akan melihat kebahagiaan yang akan segera didapat oleh Madinah dan juga Hatar. Karena proses bayi tabung yang telah dia jalani saat ini membuahkan hasil dan akan membuat Faisal dan juga seluruh keluarga pun menjadi bahagia. Namun hanya itu saja yang dapat Mas Mimin sampaikan. Yang lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktunya Mas Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.